Nih udah bunyi guys, ini tandanya kita ambil makanannya ya. Isi kak. Yang ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat tulang semuanya. Kembali lagi bertemu dengan channel Tulang Bareng Aji. Malam ini, malam minggu, jam 7:30 malam, aku mau cari makan guys. Kali ini aku mau makan di ini gacoan. Kebetulan udah lama, aku sekitar ada 2 bulanan ya nggak makan mie gacoan, kangen banget deh. Aku tuh hobi banget ya makan mie gacoan, karena memang seenak itu. Biarpun banyak mie level yang udah bermunculan, tapi mie gacoan itu tetap jadi prima donna. Dan kali ini aku mau ke mie gacoan Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang. Yuk kita masuk, semoga aja nggak rame banget ya. Tapi ya kayaknya sih rame sih, biasa ya ngantri. Tapi berharapnya sih ngantrinya nggak kayak zaman dulu ya, lagi awal-awal buka itu. Rame ya. Kalian tahu kenapa mie gacoan itu di mana-mana selalu ramai? Karena memang seenak itu, semurah itu guys, dibandingkan mie level yang udah pada buka yang terbaru-terbaru itu. Menurut aku mie gacoan ini masih worth it ya, masih unggul di antara mie level lainnya. Oke, kita ngantri dulu ya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Makan sini. Mie gacoan yang pedes manis apa? Mie gacoan level 3. Ada lagi? Sama udang rambutan. Ada lagi? Minumnya apa ya? Yang teh apa tuh? Bagaimana? Yang teh apa? Teh kawin. Lemon tea. Ada lagi? Udah. Saya masih lagi ada lemon tea, udah rasanya kalau nanti ini satu apa? Ya? Apa? Apa nama siapa ini? Aji. Saya nyari tempat duduk guys, nomor 53. Nyari tempat duduk nomor 53. 53 di belakang guys. Luas banget ya ternyata, bersih, cakep. Tempatnya cakep banget ya, luas, bersih, ada toiletnya juga. Ini ada wastafelnya juga nih. Keren lah. Dan ini aku sepil ini ya, totalnya ya tadi ya. Ini aku tadi untuk minumnya itu lemon tea guys. Lemon tea nya 6.300. Kemudian mie gacoan level 3 itu 10.000. Udang rambutannya 9.000. Ini dikasih kayak gini ya guys. Ini untuk tanda untuk ngambil minumannya guys. Minuman sama kayak snack-snacknya.
Tapi kalau untuk mie-nya itu nanti diantar. Nanti kalau ini udah kedip-kedip gitu, udah bunyi, itu tandanya minumannya udah siap dan self-service ya. Self-service, ambil sendiri. Nah, seperti itu loh guys. Seperti ini. Kedip-kedip gini. Ternyata sekarang ini untuk ambil makanannya juga guys, jadi minuman dan makanannya sekarang dibarengin. Kalau terakhir kali aku makan mie gacoan itu di Bandung sama di Semarang ding ya, Semarang 2 bulan yang lalu gitu, masih ini sih, ini dipakai untuk ambil minuman aja sama kayak jajanannya kayak dimsum, udang rambutan. Tapi sekarang mie-nya juga dibarengin guys, ambil sendiri, jadi self service. Ini udah bunyi guys, ini tandanya kita ambil makanannya ya. Isi kak. Yang ini. Iya. Oke. Okay. Ini guys, pesananku udah jadi. Ini ada mie gacoan level 3. Mie gacoan itu yang pedes manis ya guys. Kemudian ini ada udang rambutan, dapat 3 biji. Enak nih, aku hobi banget. Kemudian ini lemon tea aja. Totalnya tadi 28.000 guys. Cukup murah dan terjangkau. Ini levelnya level 3 guys. Biasanya sih aku pesannya level 2, itu udah pedes banget. Pernah sekali aku di Surabaya itu pesannya level 4 dan itu aku nggak habis guys, karena sangat pedes. Pasnya itu level 2 sih kalau aku. Cuman ini nggak tahu kenapa aku pesannya level 3 ya. Mantap nih. Mantap nih. Pedes guys. Ini udang rambutannya. Kenapa loh? Padahal masih sariawan guys. Mie gacoan sekarang ini sudah ada hampir di seluruh daerah-daerah ya guys, bahkan di kota-kota kecil di Nusantara sudah mulai bermunculan. Speed.
untuk pangsitnya sebenarnya aku kurang begitu suka, karena dia ini daging cincangnya ini selalu kering guys, tidak yang basah gitu. Yang juara itu ya ini udang rambutan atau sama udang keju. Pedes juga guys. Oke, segini aja ya jalan-jalan kuliner aku makan mie gacoan di Jalan Imam Bonjol Kota Semarang. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur sejalan semangat. Berkata, Bulan ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video terbaru dari Bulan lagi. Bye-bye. I just